Cuman saya bilang jangan mengetawakan siapapun. Karena tanpa siapapun hidup ini gak jalan. Jangan ngetawain koruptor, jangan ngetawain pelacur juga. Karena tanpa pelacur mungkin kita juga gak bisa makan nasi. Karena biasanya, tidak semua, tapi biasanya nasi ini beras dibawa oleh supir truk. Truk ini yang menghibur, gak semuanya ya. Sebagian biasanya di lampu-lampu merah pelacuran. Yeah. Kalau enggak, siapa yang menghibur supir truk? Nyupirnya dapat anak berat nanti geluh. Ibumu gak mungkin, tetanggamu gak mungkin. Maka di dalam setiap mau makan butir nasi, maksudnya ada doa juga untuk pelacur. Lagi-lagi ya dari buku ini, gitu loh, buku. Jadi kegelapan itu diperlukan, bahkan bukan saja diperlukan sebagai pasangan gelap dan terang, bahkan kegelapan adalah pelindung seluruh warna.